Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan hantu kepala hingga penampakan kuntilanak yang telah saya siapkan menjadi 5 penampakan hantu dan kejadian aneh yang berhasil terekam oleh kamera. Lima, hantu kepala. Video menyeramkan ini merupakan unggahan dari seorang TikTokers yang bernama Diego, di mana pada malam itu saat di perjalanannya Diego melihat dan mendengar suara aneh yang terdengar dari sebuah tempat sampah yang berada di sampingnya. Karena penasaran, ia pun memeriksanya dan inilah yang terekam kameranya. Saat dirinya mulai memeriksa tempat sampah itu, sama sekali tidak ada hal aneh apapun. Namun ketika dirinya mulai menjauh dari sana, tiba-tiba saja muncul sebuah kepala dari dalam tempat sampah itu yang terlihat sangat pucat dan menyeramkan. Padahal jelas-jelas dirinya memeriksa tempat sampah itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Lantas siapakah sosok kepala yang muncul itu? Apakah benar itu merupakan penampakan hantu? Empat, doppelganger. Doppelganger merupakan sebuah kejadian yang konon katanya makhluk halus atau jin yang berubah menyerupai seseorang. Dan kejadian ini pernah dialami oleh seorang pria yang mana pada malam itu dirinya tersesat seorang diri di tengah hutan, kemudian membuat vlog yang direkamnya sendiri. Dan kejadian aneh ini pun mulai terjadi kepadanya. Perhatikan baik-baik. And finds his doppelganger in the woods. Ben miyim? Beni hatırladın mı? Buradayım, gel. Buraya gelmelisin. Hangi kabiledensin ve kaç yaşındasın? La ilahe illallah. Benim kılığıma girmekten vazgeç. Burada sana bir sürpriz var. Kulezu Rabbin naz, melikin naz, ilahin naz, minşerli vasfasıl han naz, ellezi yüvesvesi fi sudurun naz, minel cinneti ben naz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Gel buraya! Nah, apakah kalian menyadari jika ada seorang pria yang terekam sedang melambaikan tangan tersebut? Terlihat adalah pria ini, padahal dirinya sendirilah yang tengah memegang kamera. Jadi sosok yang terekam itu adalah jin yang menyerupai dirinya. Sontak saja, dirinya pun kaget dan ketakutan, lalu berlari pergi menjauh dari sana. La ilahe illallah. Benim kılığıma girmekten vazgeç. Burada sana bir sürpriz var. Kulezu Rabbin naz, melikin naz, ilahin naz, minşerli vasfasıl han naz, ellezi yüvesvesi fi sudurun naz, minel cinneti ben naz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Gel buraya! Tiga, gangguan saat tidur. Sebuah kamera CCTV yang terpasang di sebuah kamar ini merekam seorang pria yang tengah tidur pulas di ranjangnya. Namun di sini
Kamera itu juga merekam kejadian aneh yang terjadi kepada pria ini. Perhatikan baik-baik. Keanehan bermula dari dirinya yang tiba-tiba terbangun, lalu terbalik tengkurap hingga seperti kejang-kejang. Lalu tak lama setelah itu, kaki pria ini terangkat dengan sendirinya, seakan ada yang sedang mengangkatnya. Dan pria itu terlihat meronta-ronta menahan dirinya. Setelahnya dirinya terlepas dan lalu ia duduk menenangkan diri. Nah, dari kejadian yang menimpa pria ini, bagaimana pendapat kalian guys? Dua, sosok aneh. Video menyeramkan ini direkam oleh seorang wanita yang saat itu dirinya sedang mencari angin di luar rumahnya. Karena melihat penampakan, dirinya mencoba merekam menggunakan kamera ponselnya. Dan inilah penampakannya. It's up there. It's there. Can you not see it? What the fuck is that? What is it? Somebody ring the police, quick! Don't be afraid, my friend. There, can you not see it? What the fuck is that? What is it? Somebody ring the police, quick! Don't be afraid, my friend. Terekam jelas bahwa ada penampakan yang terlihat berwujud menyerupai seorang pria yang sepertinya berpostur tinggi besar. Dan tidak lama kemudian, sosok itu mulai menghilang. Coba kita perhatikan sekali lagi. It's up there. It's up there. It's there. Can you not see it? What the fuck is that? What is it? Somebody ring the police, quick. Don't be afraid, my friend. 1. Penampakan kuntilanak. Video ini diunggah di TikTok dan sempat ramai diperbincangkan netizen karena dalam video terlihat 3 pemuda yang sedang asyik nongkrong. Namun jauh di belakang mereka terekam sosok penampakan yang diduga merupakan kuntilanak. Penampakan itu terekam sangat jelas. Ia sedang berjalan, yang mana terlihat dirinya berwujud transparan, bergaun putih, dan tak satupun dari mereka yang sadar dengan penampakan di belakangnya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.